pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi malah luwih tertib meneng. Sampai malaikat tentenan. Raka Kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi Kanjeng Nabi pegak mundur itu Israel seneng kono. Saya ngenteni aku. Fatimah takut. Ngentikan. Awak kowe malaikat Israel kontentenan ra gelem semangat. Jupuk kowe iki semangat nolak. Males. Nek dudu sing rameni jupuk bar. Aja tapi buanget tertib ora trimo tertib buanget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhire Jibril dulu, Mikael dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama di persiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, anisa al umati as-sholat. Terus ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel itu siapa, bah itu Israel, nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyun arah putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah seneng, Pak. Karena dia beliau akan secepatnya wafat. Kuwi tidak ada meh mati. Bocah nak rawali wis repot kandhane angel. Sayyidah Fatimah ku akhirnya nunggu seneng. Terus betul, nah, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah, asarro ngerahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisiinnya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah, sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam, Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis, dan kemudian kamu tertawa? Wiyu. Sayyidah Fatimah cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul. Maka saya senang. Itu, maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam, bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya, kalaupun ada sesuatu, ya biasalah bawaan perempuan. Tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah dibisiin Nabi, itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah apa? Fatimah. Dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah an Aisyah ta an Fatimah ta. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super. Baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu, semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali. Delok tengene takrib. Alun Nabi, manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Waman hum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tengene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan. Apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngedikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Syed Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asadi, Isa Abdul Qadir Ajilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, rada mau wali anggota langsung
ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa bayang no ketua wali atau anggota, yo wong. Mau nyatane Israel nak jupuk gue apa? Semangat, repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngentai ini sampai saat tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Sayyid Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu diriwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, nggih. Aisyah istri Fatimah istri, ya, jadi ada beberapa yang. Makanya ini penting riwayat ini, makanya ngendikane ulama hadis nawal jamaah, enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah kanjeng Nabi dari Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliyin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti-mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat, as-sholat. Terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, al-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga rafiqul ala ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa Ahlu Badrin, summa Ahlu, kan ada urutannya. Summa Ahlu Badrin, Ahlu Uhdin, Ahlu Bi'ati Ridwani. Gimana? Oh, rasa kesuwen ahli sunnah malah rapal. Semuanya ngono sih. Sajane ono urutane, berempat itu kan masih ada. Ayo, apalah ayo. Badar Rasulullah, summa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu siapa ya? Terusannya ayo. Ahlu Badrin, Uhud, Bi'ati Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu, sebenarnya dilebok-lebok nang sebenarnya itu. Sekali saya dipaksa-paksa.